Selasa 12 Mei 2022 bertempat di rumah dinas Bupati. Bupati Bungo Haji Masyuri SPME didampingi Wakil Bupati Bungo Haji Safrudin Dwi Aprianto SPD sambut kunjungan kerja dan Rem 042 Garuda Putih, Brigjen TNI Supriyono SIPME beserta rombongan. Turun hadir dalam kesempatan ini, Sekda Bungo, jajaran Forkompimda Kabupaten Bungo, Kepala OPD serta tamu undangan lainnya. Kedatangan Komandan Korim 042 Garuda Putih Brigjen TNI Supriyono ini di Bumi Langka Serentak Limbai Sayun Kabupaten Bungo merupakan ajang silaturahmi bersama Forkompimda Kabupaten Bungo sekaligus kunjungan kerja resmi. Dalam sambutannya, Bupati Bungo Haji Masyuri berterima kasih atas kunjungan kerja dan Rem 042 Garuda Putih ke Kabupaten Bungo. Atas nama pemerintah Kabupaten Bungo, Bupati mengucapkan selamat kepada Brigjen TNI Supriyono yang baru saja dilantik sebagai Komandan Korim 042 Garuda Putih. Bupati mengapresiasi kinerja yang baik dan sinergitas antara pemerintah Kabupaten Bungo dengan unsur TNI dalam penanganan COVID-19 di wilayah Kabupaten Bungo dan pengamanan pada Lebaran Idul Fitri. Awal sambutan ini izinkan kami menyampaikan ucapan selamat datang pada Rem di Kabupaten Bungo, Bumi Langka Serentak Limbai Sayun, Kabupaten Bungo yang kami cinta ini. Kabupaten Bungo merupakan bagian dari wilayah teritorial Bapak juga untuk bagian barat Provinsi Jambi ini, dan di sini ada Kodim 0416 Bungo Tebo. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu didukung penuh oleh Forkompimda Kabupaten Bungo, termasuk Pak Dandim di dalamnya. Ya, untuk yang akhir-akhir ini yang paling sering kegiatan yang kita lakukan adalah pencapaian vaksinasi, kemudian pemulihan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, pengamanan lebaran, kemudian juga memastikan ketersediaan kebutuhan pokok ada di tengah-tengah masyarakat melalui Satgas Pangannya. Itu semua tidak terlepas keterlibatan seluruh Forkompimda yang ada di Kabupaten Bungo. Warabungo, Ismail Marzuki, Bungo TV.